Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya, masih di konten otomotif. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya berkunjung di Rodedo Motor ya. Dan saat ini saya sudah ditemenin langsung oleh pengelola showroom Rodedo Motor dengan Mbak Windy ya. Oke Mbak Windy, sehat Mbak Windy? Oke Mbak Windy, mungkin banyak teman-teman kita yang belum tahu alamat lengkap dari Rodedo Motor itu ada di mana sih? Di Serba Auto Palonsemi, Blok A1 nomor 30 Karawaci Tangerang. Nah, itulah alamat lengkap dari Rodedo Motor ya. Jadi teman-teman bisa juga langsung klik di Google Map ya. Apa kata kuncinya? Rodedo Motor. Rodedo Motor ya. Oke, siap, langsung aja klik kata kunci di Google Map. Teman-teman nanti akan langsung ditunjukkan ke showroom Rodedo Motor. Oke, Mbak Widi. Total ada stok berapa unit di Rodedo Motor ini? Untuk saat ini 11. 11 unit ya, yang ready ya. Yang ready. Oke, karena penjualannya sangat bagus, jadi unit di sini cepat laku, jadi keluar masuk teman-teman. Jadi langsung aja hubungin Mbak Widi jika menginginkan unit-unit mobil di sini. Oke, Mbak Widi. Jadi saya lihat tadi pertama ada barisan Grand Livina di sana ya? Oh iya. Itu berapa? Itu harganya 2009 XV Ultimate. 2009 XV Ultimate. Oke, untuk harganya, Pak? Itu harganya 85 nego. 85 masih bisa nego, teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja hubungi Mbak Widi untuk nego-nego harga ya. Untuk nomor dari Mbak Widi bisa disebutkan? Bisa. 0822 98 960 980. Nah, itu tadi nomor dari Mbak Windy ya. Itu nomor telepon dan WA ya? Nomor telepon dan WA. Nah, langsung aja hubungi Mbak Windy. Fast respon 24 jam ya, Mbak Windy ya. Oke, langsung aja hubungi Mbak Windy. Oke. Untuk penjualan di sini metodenya apa aja, Mbak Windy? Apa bisa cash, kredit atau gimana? Oh, bisa cash dan kredit. Nah, teman-teman selain beli mobil di sini dengan metode cash juga bisa membeli dengan cara kredit. Untuk kisaran harga untuk Grand Livina itu DP berapa? Itu Livina DP 20. 20 ya. Cicilan 2,8. Cicilan cukup di bawah 3 juta selama 3 juta. Selama 4 tahun. 4 tahun. Oke, itulah DP dari Grand Livina, teman-teman. Dan selain Grand Livina juga ada mobil-mobil lain di sana ya. Ada Toyota Avanza juga ya. Ada yang ada Livina juga lagi. Livina yang kedua ada yang warna abu-abu itu ya? Iya, itu 2013. 2013 manual matic. Itu matic. Matic ya. Matic. Untuk harganya, Pak? Itu harganya 100. 100 juta sudah mendapatkan mobil keluarga matic ya. Betul. Oke. Jadi untuk DP sama? DP-nya 15. Oh, malah lebih cepat lagi karena tahunnya lebih muda ya. Iya. Oke, jadi cukup DP 15 teman-teman bisa minang mobil keluarga Grand Livina. Dan setelah Grand Livina juga ada unit Toyota Avanza ya. Iya, betul. Avanza E itu 2016. Avanza. Oh, yang generasi ketiga ya, teman-teman. Abu-abu. Yang warna abu-abu untuk harganya? Itu harganya 130. 130 teman-teman. Dan teman-teman juga masih bisa nego ya. Masih. Oke, langsung aja hubungi Mbak Windy. Untuk nomornya saya taruh di bawah video ini, teman-teman. Oke, Mbak Widi, keuntungan mengambil unit di sini apa sih? Apa ada garansi atau gimana? Kita dapat garansi mesin sama transmisi 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Nah, teman-teman, jarang banget ada showroom mobil bekas yang berani garansi mesin transmisi selama satu tahun. Oke, jadi ini berarti berani jamin mobil-mobil di sini dalam keadaan sehat ya. Oke, mulai dari kaki-kaki, transmisi, betul, sudah dicek semua ya, sudah mulai inspeksi semua teman-teman. Oke, selanjutnya ada unit apa itu? Itu ada Avanza G 2016. Ada Avanza G lagi 2016. Warna putih. Warna putih ya. Manual. Manual, untuk harga? Untuk harga 145 juta. 145? 145 Oke, juta. Tapi masih bisa nego ya? Masih. Oke, siap. Oke, langsung aja. Untuk kondisi Avanza tadi sudah saya lihat juga untuk keseluruhan oke teman-teman. Dari eksterior, interior juga sudah saya cek tadi aman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ngambil unit di oke. Untuk selanjutnya ada Xenia ya? Ada Xenia. Xenia tahun 2014. R Deluxe tahun 2014. Untuk harganya? Untuk harganya 119 juta. 119. 15. 15. Wah. 115. Sangat terjangkau teman-teman. Untuk DP-nya? Untuk DP-nya 15 juta. 15 juta. 15 juta. Oke. Jadi untuk Avanza itu mobil yang rekomendasi banget ya untuk keluarga. Untuk DP-nya sangat murah, cuma 15 juta. Langsung aja hubungi Mbak Windy. Oke. Selain mobil di sana juga masih banyak mobil ya.
di situ ada warna hitam Mitsubishi Pajero ya? Ini Pajero. Pajero Dakar. Dakar. Matic 2019. Tahun 2019. Untuk harganya, Mbak? Itu untuk harganya 495. 495. Enggak ada setengah M ya. Sudah mendapatkan mobil yang sangat istimewa ya, teman-teman. Langsung aja hubungi Mbak Windy. Untuk pembelian kredit DP berapa? Itu DP-nya 70 juta. 70 juta? 70 juta. Oke, siap. Untuk DP-nya juga sangat terjangkau, teman-teman ya. Langsung aja hubungi Mbak Windy. Selain Pajero, di sini juga ada mobil keluarga ada, lagi. Ya, Innova, ada Innova. Dia. Innova yang bareng, teman-teman. Ini 2012. Tahun berapa? Tahun 2012. Ini 2012. Untuk harganya? Ini harganya 165 juta. 160. Ini matic ya? Matic. Matic. Bensin solar. Ini bensin. Bensin. Oh. Bensin. Oh iya iya. Untuk harganya 160. Jadi teman-teman juga bisa kredit juga untuk DP-nya? Kalau ini untuk DP-nya kebetulan 20 juta. 20 juta. 20 juta. Oke. Menurut saya sangat terjangkau banget untuk kelas Innova dengan DP 20 juta, teman-teman. Selain Innova, ini juga ada warna putih juga ya? Iya, itu Geluxury 2014. 2014 sudah luxury, teman-teman. Untuk harganya? Itu untuk harganya 190. 190 matic ya? Matic. Oke, itu harganya 190 matic dengan DP kalau sama 20 juta. 20 juta? 20 juta. Oh. Jadi untuk kedua Innova ini untuk DP-nya sama, mungkin beda di cicilan ya, Mbak? Betul, asalnya. Oke. Jadi untuk di Radedo Motor ini ada berapa finance, Mbak? Ada berapa leasing yang cover? BCA Finance. BCA Finance. Sembi Niaga. Sembi. Ya, Cesul. Ya. Cesul. Kelipan. Kelipan. Hana Finance. Hana Finance. Sama Syariah juga ada. Oh, Syariah. Ada Syariah. Berarti bisa kredit secara bisa. Syariah juga? Wah, jadi teman-teman selain kredit, leasing juga ada kredit melalui Syariah ya? Iya. Jadi sistemnya sangat enak di sini. Jadi langsung aja hubungi Mbak Windy ya, jika teman-teman menginginkan unit-unit di sini. Oke, demikian review singkat dari saya mengenai stok unit yang ada di Radedo Motor ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.